Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat Ahmad Channel dimanapun kalian berada. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Oke teman-teman, pada video kali ini saya coba untuk berbagi bagaimana cara agar layar handphone kita bisa di-split menjadi dua layar ya. Langsung aja kita coba buka YouTube seperti ini ya. Kita coba buka seperti biasa, kemudian kita coba putar. Nah, kalau udah kita langsung tekan bawah itu akan hilang, dan kita klik sebelah bawah sebelah kiri dan tampil seperti itu, dan kita klik tanda panah itu, ikon yang kita buka tadi, ikon YouTube, dan akan keluar menu seperti ini. Kita ambil yang bagian dua, yaitu buka dalam tampilan layar pisah ya. Jadi tampilan layar pisah, nah, akan keluar seperti itu, langsung nge-split ya. Dan kita buka YouTube itu tadi di atas, yaitu bagian atas adalah layar yang pertama, kemudian bagian yang bawah adalah layar yang kedua. Nah, kita coba putar yang bagian atas sambil kita nonton YouTube atau apa. Nanti kita bisa coba untuk layar yang kedua, kita otak-atik kita mau bikin apa, mau browsing sambil nonton YouTube atau sambil WA, WhatsApp, LINE, dan lain-lain sesuai dengan menu di handphone kalian ya. Kan seperti itu. Nah, ini kebetulan saya coba untuk coba untuk browsing. Saya buka Google Chrome ya, teman-teman bisa apa aja. Nah, ini sekedar contoh aja ya. Saya lagi coba cari gambar untuk bikin kartu lebaran misalkan gitu ya, cari gambar Idul Fitri seperti itu ya teman-teman. Ini cuma contoh aja ya, nanti mungkin teman-teman bisa untuk buka-buka yang lain lah sambil nonton YouTube. Jadi artinya kita bisa mainkan dua kegiatan dalam satu layar di handphone. Oh ya, ini yang saya coba ini menggunakan handphone seri Android Samsung seri A. Kebetulan saya pakai Samsung Samsung A50. Kayaknya semua seri A bisa. Samsung yang A series gitu ya. Nah, seperti ini. Kita bisa coba untuk buka yang lain, enggak cuma harus buka browser ya. Ini cuma contoh aja. Oke teman-teman, jangan lupa ya sambil pantengin videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.